Al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap ketemu orang bicaranya Allah. Sallu ala Nabi. Mana pernah Nabi bilang ayo, yuk jadi orang kaya, yuk yuk jadi. Enggak. Yuk dekat sama Allah ya. Ayo dekat sama Allah. Ayu. Buka semua isi Quran. Al-anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak bicara dengan umatnya kecuali tubuh, Allah, taubatlah kalian kepada Allah, berimanlah kepadanya, bertakwalah kepadanya, Allah menjanjikan kebahagiaan, Allah memberi selamat, Allah, 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 Insyaallah kita kenal Allah, kalau udah kenal Allah." Gak mau ngarep sama yang lain. Ini kita karena belum kenal banget. Belum. Lewat sana bapak-bapak lewat sana. Lewat sana. Ada pintu di situ buka ya? Allah. Allah. Man Rabbuna? Allah. Saya ulang-ulang lagi. Imam Salim bin Abdullah bin Umar. Cucunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab cucunya Sayyidina Umar Ibnu khattab radhiyallahu taala. Gimana beliau waktu tawaf di mana? Di Ka'bah. Ada satu orang ngasih khabar sama Amirul Mukminin ketika itu. Ya Amirul Mukminin, raja kerajaan sudah kan? Dinasti Umayyah. Itu ada cucunya Am Amirul Mukminin Umar lagi tawaf Imam Salim alim, abid, mutawadhi. Tinggi ilmunya ini. Imam Salim ini tinggi. Putranya Abdullah bin Umar. Lah ini si raja ini kan sangat mengagumi Sayyidina Umar dia. Bilang, Panggil Salim menghadap saya. Datang ini ajudannya, datang Imam Salimnya lagi lagi apa? Lagi tawaf. Kata ya, ya, ya Syekh Salim Amirul Mukminin Amirul yang tadiruk nunggu Amirul Mukminin katakan sama Amirul Mukminin ana sekarang lagi ibadah menghadap Allah lagi tawaf Anda enggak berani meninggalkan ibadah ini untuk menghadapnya nanti setelah ini baru saya menghadap dia Akhirnya udah ngadep selesai tawaf ketemu ada apa ya Amirul Mukminin saya sedang ibadah di masjid ini maksudnya jadi merasa dia kalau nggak perlu ya mau ngapain gitu kan kita nyari-nyari mau ketemu pejabat gimana caranya ini pejabat manggil ada apa katanya terus katanya Amirul Mukminin ketika itu dia bilang anak kagum sama antum punya Kakek dan ayah, anak bersyukur sama Allah bisa ketemu antum, wahai orang soleh. ente mau minta apa dari anak sekarang? Suf, ditawarin ya? Kita nih kesempatan kali ya, tanah dah dua hektar dah, ah mau bangunannya buat pesantren apa semua, minta semua. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmati. Apa ini orang yang udah kenal Allah ya? Ini ini, ini. Walaupun kita belum nyampe ke, beliau, ya kita dengerin aja dulu. Insya Allah kita bisa nyampe kayak beliau, Amin. Apa kata Imam Salim? <tuk> ana astahyi an atlub minka, wa ana fi baiti rabbi Ana malu sama Allah, ana minta sama antum. Sedangkan ana di rumahnya. Kif, Ana, ana sekarang di masjid, ana meminta sama antum gitu. Mohon maaf ya, ana malu sama Allah. Ya tambah Amir al ini tambah apa? Tambah penasaran, ditungguin di luar masjid. Begitu keluar dari masjid, Al-an anta fi ente sudah di luar rumah Allah. Ente mau minta apa dari ana? Terus beliau bilang begini, Ya Amir al Antum ini sebenarnya mau ngasih dunia, apa ngasih akhirat sih? Dibalikin lagi nih. nih udah, di Antum ini mau ngasih hajat dunia ana apa hajat akhirat? Ya hajat dunia lah. Kalau hajat akhirat ana, ana sendiri belum tahu ana dapat apa enggak. Hajat dunia. Dia bilang apa? Ana lam atlub hajat dunia min malikiha fa kaifa atlub mink? Ana enggak pernah minta dunia sama yang punya dunia. Kaifa mau minta sama antum yang enggak punya dunia? Ana pikir antum mau ngasih hajat akhirat, ana memang lagi butuh hajat akhirat. Allah ampunin dosa-dosa kita insya Allah. Orang kalau sudah kenal Allah maha kaya. Itulah kalau mau jadi orang kaya itu kenal Allah, <laughs> bukan kenal duit. Kenal duit makin miskin gitu ya. <laughs> kenal duit makin apa? Miskin. Lihat anak kecil yang gak kenal duit, kaya gak? Kasih 100 ribu, dirobek bisa sama dia. Dia kagak tahu tuh duit. Atau mungkin dibuang-buang apa dia. Anak kecil yang belum ngerti duit. Dia belum tahu. Kaya nggak dia? Kaya. Coba kita yang udah tahu. Udah lecek kita setrika. Ya salam. Tapi kalau kenal Allah kaya. Kenal Allah kaya. Kenal duit makin kagak kaya gitu. Kadang-kadang kita jadi takut sedekah, jadi jadi miskin jadi kita. Kenal terlalu kenal soalnya. Terlalu tahu manfaatnya fulus kacau. Tapi kalau kenal Allah melebihi kenal kita sama harta ini jadi harta biasa aja gitu. Kan kenalnya sama Allah nih. Ini yang masalah nih bukan maksud saya kita nggak nggak megang fulus bukan begitu maksud kita kenal Allahnya ini. Nah, ini jadi biasa ini. Jadi kalau kenal ininya kan gak, gak, kenal Allah jadi miskin kan. Ya Allah. <tuh>